dan sang kekasih Adi Sastro saat bisa quality time bareng saat break shooting? Dan bagaimana pula kisah kemesraan Billy dan Amanda Manopo yang tak kalah baper ya? Karena keduanya tak malu untuk makan nasi gulai di pinggir jalan. Andin. Kebahagiaan Andin dan Aldebaran atas kehadiran Reina di tengah mereka ternyata hanya sesaat. Andin dan Al harus berpisah kembali dengan Reina. Kita doakan saja, semoga ada jalan keluar yang terbaik bagi konflik yang tengah menimpa Sule dan Teddy. Karena sesulit apapun masalah yang menimpa kita, pasti ada jalan keluarnya. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, silet. Meninggalkan konflik antara Teddy Pardiana dengan komedian Sule yang kian memanas, di lain cerita, kebahagiaan yang tengah menaungi pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat keduanya selalu antusias mengajak buah hati mereka Keanu Tiger Wong berlibur. Lantas, seperti apakah ekspresi Keanu saat belajar berenang bersama Paula? Sementara itu, pasangan JJ dan Syahnaz juga tengah asyik berlibur ke Pulau Bali bersama anak kembar mereka, Zain dan Zunairah. Benarkah asik bermain pasir di pantai? Bocah kembar ini sampai tidak mau diajak pulang? Di balik sukses sinetron Rasa Drakor, sinetron Ikatan Cinta, para bintang muda yang ada di serial ini juga menjadi daya tarik. Di balik sosoknya yang jahat, ternyata Glenka si pemeran Elsa juga memiliki kehidupan percintaan yang tentunya akan membuat baper. Seperti apakah kebersamaan Glenka dan sang kekasih Adi Sastro saat bisa quality time bareng saat break shooting? Dan bagaimana pula kisah kemesraan Billy dan Amanda Manopo yang tak kalah baper ya? Karena keduanya tak malu untuk makan nasi gulai di pinggir jalan. Andin. Kebahagiaan Andin dan Aldebaran atas kehadiran Reina di tengah mereka ternyata hanya sesaat. Andin dan Al harus berpisah kembali dengan Reina yang harus kembali pulang ke panti asuhan. Di balik kesedihan harus berpisah dengan Reina, momen mesra apa yang terjadi antara Al dan Andin? Dan bagaimana momen detik-detik penangkapan Elsa oleh polisi? Bagaimana pula ekspresi penonton saat menyaksikan serial Ikatan Cinta dalam gerbek nonton sinetron Ikatan Cinta? Sepanjang tahun 2020 ini, sejumlah artis mendadak memutuskan untuk pindah ke Pulau Bali. Kebetulan atau tidak, keputusan itu di tengah masa pandemi COVID-19. Alasan apa yang akhirnya membuat para artis ini memilih pindah ke Pulau Dewata? Benarkah demi mencari ketenangan, juga hidup menyatu dengan alam, sejumlah artis ini rela menjalani kehidupan barunya di Pulau Seribu Pura, Bali? Berikut 5 artis yang memilih pindah ke Pulau Bali. Siapa sajakah mereka? Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, hendaklah selalu menghormati adat istiadat setempat. Karena sesungguhnya, bumi pertiwi ini adalah rumah terbaik kita yang menghargai alam dan seisinya. Jangan lupa follow Instagram Silet @silet_indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.